Halo Juragan, kembali lagi bersama Toko Dres ya. Di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang benih dari bintang Asia. Benih timun semi F1 ya. Untuk kemasannya kurang lebih seperti ini, bisa dilihat. Ini untuk bagian belakangnya ya Juragan. Oke, kita langsung saja ke benihnya. Benih semi F1 ini merupakan benih timun baby, jadi timunnya tipe kecil, bukannya belum matang, tapi memang karakternya kecil dan tidak bisa panjang ya Juragan. Oke, kita ke selanjutnya. Untuk benih mentimun lalap tahan terhadap gumini virus, untuk buahnya sendiri lebat dan untuk warna buahnya hijau keputihan. Untuk ukuran buahnya sendiri panjangnya mencapai 14 cm dan diameter lebarnya kurang lebih 3,5 cm. Dan untuk usia panennya sendiri, benih semi ini dapat dipanen pada usia 28 sampai 30 hari setelah tanam. Jadi untuk usia panennya sendiri juga lumayan cepat Juragan, tidak kayak benih timun pada umumnya ya, timun yang panjang-panjang itu. Kita ke selanjutnya Juragan. Untuk potensi hasilnya 3 sampai 4 kg per tanamannya. Berarti kalau 3 sampai 4 kg per tanaman itu yang dimaksud per pohonnya. Per pohon dapat mencapai 3 sampai 4 kg. Oke, kita ke selanjutnya. Benih ini cocok ditanam di dataran rendah sampai menengah Juragan. Jadi di dataran tinggi mungkin bisa ditanam, tapi untuk hasilnya itu kurang memuaskan ya, kayak di dataran rendah sampai menengahnya. Oke, untuk benih semi segitu saja Juragan. Jika berminat bisa langsung hubungi nomor WA kami di bawah ya Juragan. Sekian dari saya Juragan. Terima kasih.